Berjalannya berbagai aktivitas keagamaan di sebuah masjid menjadi indikator telah membaiknya kehidupan berlandaskan syariah di suatu daerah. Oleh karena itu, sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam, maka memakmurkan masjid harus menjadi lambang syiar agama Islam di bumi Serambi Mekah. Himbauan tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya saat meresmikan Masjid Haji Kecilemi yang berada di Kampung Lamsepeng, Kecamatan Lungbata, Senin 28 Januari 2019. Dalam kesempatan tersebut, Nova juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Harun Kecilemi dan juga keluarga yang telah membangun masjid tempat ibadah di sisi Sungai Kurung Aceh. Sebagaimana diketahui, Harun Kecilemi adalah salah satu tokoh Aceh yang sangat dikenal luas. Bukan hanya sebagai pengusaha, Harun Kecilemi juga dikenal sebagai seorang wartawan senior dan sejarawan Aceh. Dalam sambutannya, Nova juga mengutip Surat At-Taubah ayat 18 yang artinya, yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan tetap mengerjakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masjid Haji Kecilemi, Kampung Lamsepeng, Kecamatan Lungbata, Kota Banda Aceh, hari ini kita resmikan tanggal 28 Januari 2019. Terima kasih.